perkembangan yang terbaru, hakim di Perancis telah pun bersedia untuk meliputi kes pembunuhan Adan Tuya dalam isu siasatan kapal selam. Nah, ini adalah satu perkembangan yang sangat penting dan yang sangat-sangat penting untuk memajukan kes ini. So, pembunuhan Adan Tuya baru-baru ini kita sudah dapat beberapa jurucakap ya yang baru. Salah satu daripada mereka adalah Dipa. Lagi Musa yang masing-masing telah pun mendedahkan peranan mereka dalam pembunuhan Adan Tuya. Dan bagi hakim di Perancis, kami telah pun mengemukakan kepada mereka yang kemungkinan bahawa Dipak dan Musa akan disapina untuk memberi keterangan. Adakah saudara-saudari mahu perkara ini berlaku yang mereka memberi keterangan di Perancis? Kenapa kami perlu pergi ke Perancis? Kenapa di sini kami tidak ada mana-mana jalan ataupun peluang untuk membuka siasatan di Malaysia? Adakah kerajaan Malaysia takut ke saudara untuk membuka siasatan di sini? Takut. Okey, so kami tak ada pilihan, kami terpaksa pergi ke negara yang luar. Dan kes kapal selam ni bukan saja kes yang satu-satunya yang menggunakan sistem negara lain ya untuk mencari kebenaran. Baru-baru ini kita dapati bahawa pemimpin-pemimpin PKR pergi ke Hong Kong juga untuk mencari kebenaran dan mencari jawapan dalam isu 40 million ringgit yang masuk ke Sabah ya. So nampaknya sistem dan institusi di negara kita memang tak boleh pakai. So macam mana kita boleh berubah ya, dan macam mana kita boleh mencapai kebenaran? Kita terpaksa bergantung kepada sistem kehakiman yang lain. Dan saudara-saudari dan saya, rakyat Malaysia semua memang ada peluang ya, yang dalam masa yang akan datang pilihan raya, kami boleh memilih kerajaan dan sistem yang akan tolak rasuah. Adakah saudara setuju? Kami mahu satu sistem yang akan tolak rasuah. Okey. Now, perkembangan yang kedua. Perkembangan yang kedua buat masa sekarang, peguam-peguam suara telah pun confirm ya, telah pun confirm bahawa di antara nama saksi yang dibagi, yang diberi kepada mahkamah di Perancis, dua saksi, di antara tujuh saksi, dua saksi itu telah pun di shortlist. Boleh teka siapa saksi yang telah di shortlist untuk memberi keterangan dan berhadapan dengan sistem kehakiman di Perancis? Nama yang pertama, Najib. Yang kedua, Baginda. Nah, Abdul Razak Baginda memang adalah orang tengah ya, orang tengah dalam urus niaga kapal selam Scorpene. So, kami harap bahawa dalam masa yang terdekat, sapina ini akan dikeluarkan dan mereka akan berhadapan sistem kehakiman di Perancis. Walaupun ada ramai yang kata walaupun Najib adalah seorang Perdana Menteri, mungkin dia ada immunity, tetapi hakim telah kata sebab tanda tangan Najib was on the contract, tanda tangan Najib yang telah pun sign ya kontrak perjanjian kapal selam, so dia memang menjadi satu saksi yang utama. Now, ini adalah satu perkembangan yang sangat-sangat penting. Okey. Sebelum saya berakhir, sudah dapat warning ya, ada 2 minit lagi.
Saudara-saudari tahu saya mewakili Badan Hak Asasi Manusia Suaram dan dalam 6 bulan yang lalu telah banyak kali kami dihina ya di media arus perdana, kami diserang, kami dipanggil banyak nama lah, pembohong, pemfitnah dan sebagainya. Tetapi message hari ini kepada semua kawan-kawan di sini bahawa kami akan terus berjuang sampai kebenaran didapati daripada siasatan ini. Dan sebelum saya berakhir adalah kami ada satu cartoon book yang bernama Hikayat Pak Monggol dan Skopin. Ini dijual untuk RM5 saja. Semua cerita tentang siapa Altantuya, adakah Altantuya satu penterjemah, pengintip, kekasih ataupun yang mana-mana, semua jawapan boleh didapati di sini. So harap saudara-saudari boleh support ya kempen kita yang selama ini semua disokong 100% oleh rakyat Malaysia, dan kami terus akan memperjuangkan isu kempen, isu siasatan kapal selam sehingga kami mendapat jawapan dan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih saudari Cynthia, maaf kena kejar masa sikit sampai dia nak terjatuh saya tengok. Jadi tuan puan, ada tempat lagi sini kosong, minta untuk masuk lagi sebab kita nak ambil gambar, nak kasih tunjuk ramai-ramai menyokong Pakatan Rakyat untuk kita kasih takut Barisan Nasional. Jadi minta masuk lagi kawan-kawan, kalau tengok yang sebelah ada kosong lagi, minta dia masuk, jangan takut dan jangan segan. Jadi tuan puan, sebelum kita berehat kejap untuk kita dengar exit ya, kita ada satu pengumuman untuk ceramah esok di Tapak Pasar Malam Farlim, Petaling Jaya, Selangor bersama dengan YB Nick Nazmi, Senator Tuan Syed Shahim dan Saudara Pak Jabin dan YB Dr. Siti Maria, YB Ng Sui Lim esok malam pukul 8:30 malam di Tapak Pasar Malam Farlim, Petaling Jaya. Jadi selepas itu majlis mempersilakan yang artis kita Saudara Exit untuk naik ke pentas untuk kita berehat kejap. Sementara itu minta sekali lagi tuan-tuan puan-puan untuk masuk dalam, ada tempat kosong, ajak mereka duduk dan kita tunjuk kehadiran Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dipersilakan.